Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Rabu pagi melaksanakan puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-55 tingkat kabupaten yang digelar di Lapang Plaza Mekarsari area Pemkab Bandung Barat. Sejumlah perlombaan pun diselenggarakan seperti lomba senam dan hias nasi tumpeng yang diikuti ratusan peserta dari perwakilan puskesmas dan sejumlah perwakilan rumah sakit di Bandung Barat. Diawali dengan prosesi mapag Bupati Bandung Barat dengan cara adat yang dilakukan sejumlah insan kesehatan seperti bidan, dokter, dan perawat, puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 tingkat Kabupaten Bandung Barat pun digelar di Lapang Plaza Mekarsari Kabupaten Bandung Barat Rabu pagi. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-55 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Bandung Barat ini, sejumlah kegiatan pun digelar dan diikuti oleh insan kesehatan seperti perwakilan puskesmas dan rumah sakit yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. Seperti senam massal, perlombaan senam, serta perlombaan hias nasi tumpeng. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna menyempatkan diri menghibur dan menyemangati para peserta dengan menyanyikan beberapa buah lagu. Berbahagia. Di sela-sela kegiatan, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna mengungkapkan tingkat kesehatan di Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang harus dioptimalkan. Meski pencapaian Dinkes Bandung Barat sudah terlihat, namun tetap saja pelayanan masyarakat kaitannya dengan kesehatan harus lebih ditingkatkan. Seperti gerakan pelayanan puskesmas yang awalnya 12 jam, kedepannya pelayanan 24 jam pun akan digalakan. Serta peningkatan tipe rumah sakit. Ini adalah perayaan ya, atau merayakan Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 tingkat Kabupaten Bandung Barat. Tentunya kesehatan di Kabupaten Bandung Barat kita masih perlu banyak yang memang dioptimalkan, tetapi barangkali beberapa keberhasilan di Dinas Kesehatan juga sudah ada. Dan tentunya bagaimana dengan Hari Kesehatan Nasional ini, Kabupaten Bandung Barat nanti akan lebih mengoptimalkan, khususnya bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik tentunya. Dan beberapa indikator bahwa kita hidup harus sehat, itu tentunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis dan saya, barangkali bagaimana kita melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan, dan tentunya masih harus betul-betul mengoptimalkan dan kerja keras dari Dinas Kesehatan ya. Tentunya peran serta masyarakat ya, di samping kita jajaran pemerintah Kabupaten Bandung Barat, masyarakat berperan serta semakin berdaya ya, semakin paham sehingga semakin bisa memelihara kesehatan dirinya sendiri. Selain itu, tujuan utama digelarnya HKN tersebut yakni sebagai pengingat bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud jika semua komponen bangsa ikut berperan dalam upaya kesehatan serta mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.